Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewi. Hari ini saya akan membuat tape goreng dengan bahan hanya dua macam saja. Nah, caranya sangat gampang ya teman-teman ya. Ini bahan-bahan yang saya pergunakan. Ini kulit lumpia secukupnya aja ya. Seberapa banyak yang mau dibikin ya disesuaikan. Terus saya pakai tape. Ini tape ya, tape. Ini kemarin saya beli tapi ini saya simpan di kulkas jadi agak keras sedikit. Nah, sama ini larutan tepung terigu sebagai perekatnya ya. Ini saya udah campur air. Nah, pertama-tama ya teman-teman, ini tapenya kita ini dulu ya, lumatkan dulu supaya lembut. Terus sumbu-sumbunya kita keluarin ya teman-teman ya. Nah, ada sumbu-sumbunya di tengahnya itu kita buang. Oke teman-teman, kita akan ini sebentar. Biar lembut ya, karena ini tadi saya kemarin saya simpan di kulkas jadi agak keras dikit ya, bisa ditunggu dulu sebentar ya kalau tidak mau ini buru-buru. Nah, kalau sudah teman-teman ya, kalau udah lumat, udah lembut, udah bisa dibikin ya. Teman-teman, ini kan tapenya manis ya, manis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahin gula, ya, boleh silakan. Tapi kalau misalnya manisnya cukup, ya udah nggak usah ya. Nah, kalau saya nggak tambahin gula lagi ya teman-teman, karena menurut saya ini udah manisnya udah pas banget ya. Oke, caranya begini ya teman-teman. Kita akan bikin satu persatu ya. Ini kulit lumpia, kita ambil tapenya ya. Terserah tapenya berseberapa banyak ya teman-teman ya, disesuaikan saja. Nah, ini perekatnya ya teman-teman ya. Kita akan rekatkan dengan tepung terigu, larutan tepung terigu. Nah, begini aja ya teman-teman ya. Terserah modelnya seperti apa, itu terserah aja ya teman-teman ya. Ini bisa juga sebagai ide jualan ya teman-teman ya, sebagai ide bisnis ya. Ini bisa dijual, disesuaikan, tinggal dihitung harganya. Ini sangat enak ya teman-teman ya. Modelnya terserah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segini aja ya, karena ini buat di rumah jadi modelnya terserah ya.
Nah, dibikin sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya udah selesai ya ngelemnya, ngebungkusnya, dan sekarang kita akan goreng. Jangan di skip ya teman-teman ya, ditonton ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan goreng. Oke, kita akan tunggu ya sampai panas minyaknya. Halo teman-teman, ini tape gorengnya sudah selesai dan inilah hasilnya. Silakan dicoba di rumah ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video saya, silakan di like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman sudah ditonton. Bye-bye.